Hatim Samsudin, berasal dari Kelantan dan hanya berusia 18 tahun. Pemain muda negara ini menjadi tumpuan ramai dan dikenali di kalangan peminat bola sepak tempatan dengan skill dan ketajaman ketika di hadapan gawang gol. Dengan bakat dan kelincahan ketika beraksi di padang, beliau juga dikaitkan sebagai jelmaan legenda bola sepak tanah air Allahyarham Mukhtar Dahari. Lokman Hakim sebelum ini dikabarkan telah dilamar oleh sebuah kelab dari Division 1 Belgium, KV Kortrijk. Namun, beliau hanya boleh menandatangani kontrak sah profesional bersama kelab tersebut setelah usia beliau mencapai 18 tahun. Dan kini, setelah usia beliau mencapai 18 tahun dan masalah pandemik COVID-19 yang melanda negara kian reda, kelab tersebut bersedia untuk menerima Lokman Hakim dengan perjanjian asal yang telah dipersetujui antara KV Kortrijk dan pihak Lokman. Prestasi hebat pemain Kota Baharu Kelantan itu bersama skuad bawah 16 tahun negara di kejuaraan AFC tahun 2018 dan kejuaraan AFF bawah 18 tahun pada tahun 2019 telah membuka mata pengurusan kelab KV Kortrijk untuk menawarkan Lokman kontrak profesional bagi tempoh 5 tahun. Kelab Division 1 Belgium yang berpangkalan di Kortrijk, Flanders Barat ini dimiliki oleh ahli perniagaan Malaysia iaitu Tan Sri Vincent Tan. Beliau juga diketahui umum memiliki salah satu kelab yang pernah beraksi di Liga Perdana Inggeris dan berpangkalan di Wales iaitu Cardiff City. Kelab KV Kortrijk juga menyatakan bahawa mereka sudah bersedia untuk menerima kehadiran Lokman Hakim dan bakal memulakan latihan pramusim pada 16 Jun ini. Masalah kini yang membelenggu pemain tersebut adalah sekatan perjalanan ke luar negara. Pihak Lokman Hakim dikabarkan sedang giat berusaha mendapatkan kebenaran dari Majlis Keselamatan Negara MKN dan Kementerian Belia dan Sukan KBS agar Lokman Hakim dibenarkan untuk terbang ke Belgium. Menurut sumber dari kelab tersebut, Lokman akan diberi kontrak selama 5 tahun, sebuah rumah dan gaji sebanyak RM15,000 sebulan. Pihak kelab tersebut juga bersetuju untuk menambah baik kontrak seperti penambahan gaji beserta kelebihan-kelebihan lain sebagai pemain bertaraf profesional di kelab Division 1 Belgium itu.